Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Satria Official. Saya akan menuju Kampung Coklat ini. Kita belok ke kiri. Delta Serut, kita belok ke kiri. Ini kalau dari arah Kabupaten Kanigoro, kita lampu merah pertama kita ngiri, guys. Dan ini rute menuju Kampung Coklat. Kalau lurus tadi kita menuju ke Kota Blitar, tapi ini kita belok ke kiri, guys. Nah, di sini tempatnya hijau-hijau, adem. Buat ngisis. Kalau ini di Malang kayak seperti jalanan di Panjen, di Stadion Kanjuruhan ke barat baru belok kiri, suasananya seperti itu, guys. Untuk warga Malang, monggo kalau mau Kampung Coklat, ini rutenya. Pokoknya kita ambil jalur menuju kantor Bupati Kanigoro, kantor Bupati Blitar yang berada di Kanigoro. Kita lurus, nanti ada lampu merah pertama, tapi agak jauh dari Kanigoro itu. Pokoknya ada lampu merah ke lampu merah, kita belok ke kiri. Jalanannya sudah enak ini, rutenya. Ini pukul 9:30 siang, guys. Perempatan ini masih lurus. Kalau ke kiri kita ke Malang, tapi kita ke lurus. Gak tahu rame atau tidak. Ini karena hari weekend, mungkin biasanya rame kalau weekend. Kita lurus terus. Ini lama nggak kesini, guys, karena saya kesini dulu waktu kalau nggak salah 2018, dan kemarin jalan satu saya kesini tapi tutup. Jadi ya agak jadi ke sini. Nah, itu di depan itu kita belok ke kanan. Kita akan melewati bendungan apa ya? Taman wisata Bendung Lodoyo ini kita belok ke kanan. Di sini juga lumayan ramai, banyak mbok-mbok, ibu-ibu. Kita belok ke kiri. Bertemu bendungan apa ini? Bendungan apa ya? Lodoyo. Bendungan Lodoyo. Viewnya sangat
bagus, view-nya sangat bagus. Dibayar ini. Lihat bendungan, kita bayar 1000, kita lurus baru ke kanan. Ini sudah dekat dengan Kampung Coklat. Di sini view-nya enak, sangat rindang. Dusun Darunoan, Darungan. Ini ekstrim pulau. Biar Anda gak bingung, guys, kalau ke Kampung Coklat. Kita belok ke kiri ini. Belok ke kiri ada sampai ini, kita ada perempatan, kita belok ke kanan, nanti udah sampai Kampung Coklat. Kurang sedikit lagi, yang sabar, guys. Ini kita belok ke kanan. Kita belok ke kanan, ini udah sampai wilayah. Dan di Blitar ini suasananya panas kalau menurut saya, guys. Kalau sama Malang kayak panasan sini ya. Ternyata masih lumayan jauh dari Lampu Merah tadi. Kalau menurut saya dulu kayak dekat gitu. Oke.
sudah dekat. Lurus, lurus. Ini udah sampai. Welcome to Kampung Coklat. Kita cari tempat. Tempatnya kita cari di depan langsung. Depan Kampung Coklat. Biar gak jauh-jauh jalannya. Barang wis. Iya, garap. Bisa jalan. Dan ini lokasi parkirannya, kita masuk ke dalam. Kita pesan tiket dulu untuk masuk. Kita masuk ke dalam. Banyak tiket masuk. 20.000. Ini pas hari weekend ini. Untuk wahana dan tiket terusan free 14 wahana. Anu sing rombolae. Mosok dene mbak wahana. Iku wis loro ra ya. Kok dai jeng. Mosok dene mbak wahana. Wis. Wis tuwe. Tiket masuk 20.000 kalau tiket terusan free 14 wahana 35.000. Suwe men-men Bruno Risa Kaiser. Kampung Coklat sangat enak ini buat foto-foto. Banyak orang foto. Keren, lama enggak ke sini jadi wah bagus. Ternyata Kampung Coklat. Wah, bagus guys. Ternyata Kampung Coklat sekarang. Berapa tahun enggak ke sini? 2018 terakhir. Ada wahana itu seperti naik kereta. Naik kereta, Mas. Sama saya bersama ini. Mas ini. Mas Win. Bagus ya. Banyak destinasi untuk foto. Jadi berubah seperti enggak seperti dulu, jadi bingung dulu masuk ke sini mana masjid ya. Sangat beda udah. Coklatnya tinggal metik. Coklatnya tinggal metik. Sing tempat anu iki ndiyo. Ini enggak tahu mau kemana, jalan. Jalan. Ini nanti. Penginapan ya? Balik ya. Taman Edel. Itu Taman Edel apa ini? Ke kiri. Wah, anak kono ya iso iki Taman Edel. Kalau ke sini cuma capek.
jalan-jalan. Edel. Taman apa edel nih? Bruno Marno ya. Oh, ini yang namanya Taman Edel. Oh, ini. Taman Edel. Ayo kita coba jalan ke sana. Tenang ae moyo. Mo. Wah, nomor dulu. Di sini boleh ngerokok atau tidak ya? Gak ada ya orang rokok. Kayak deh berarti yo taman iki yo. Ini masjid itu. Oh, biar sembahyang ini masjid tau. Eh? Iya. Kak, biar sembahyang ini masjid ini dia. Itu pabrik coklat. Kita coba ke sana. Itu arah baru masuk. Oh, iki lho. Kira masjid ah. Oh, ini masjidnya, guys. Wah, enak ya masjidnya, wadem. Saya dulu sholat di sini. Dulu kayaknya enggak kaca seperti ini sih. Sekarang kaca. Masuk ini ya, mo? Di mana? Oke. Iki oleh sandalnya cepet iki, guys. Ini sandalnya dilepas, guys ya. Ini apa ini? Bangunan coklat-coklat. Ini sambil melihat wahana perahu. Oh, itu loh enak. Karena suara itu ya orang enak ini. Kita jalan-jalan menuju jembatan.
ini sudah habis kayaknya. Sampai sini guys, habis. Oh, ini yang oleh-oleh. Itu ada keliling kolam. Oke, kita akan kembali. Dan di sini juga enak versi nih guys. Oh, ini loh guys, tempat foto dulu. Saya pernah foto di sini. Kampung Coklat. Ini mau dibangun apa lagi ya? Nggak tahu. Oh, seru ini Kampung Coklat. Gila. Ini ada air terjun, masih proses pembuatan. Dan ini wahana yang tadi. Wih, bagus. Bisa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sadelia Official. Teh bagus. Sangat besar ini. Guys. Kalau keliling sini ya menghabiskan banyak waktu, saking besar ya. 20.000 gak bakal rugi kalau kesini. Wih, besar. Kita lihat, wih, anu perusutan. Oh, ada juga kolam renang. Tiket terusan ini. Dan ini masjid. Oh, batas suci. Ada kolam renang. Pengajian rutin Sabtu pagi. Sangat besar sekali. Ini yang mau oleh-oleh pakaian sarung juga bisa. Toko santri. Ke rumah JT bikin adem. Coba. Kita akan jalan, gak tahu arah ini. Arah ke nanti. Isis.
Di sini juga full musik. Halo Bapak, halo Mbak. Di sini juga ada spot foto seperti di mana tapi poster itu guys. Lumayan. Dan itu ada wahana anak kecil juga ada. Dan ini wahana kolam renang untuk kita akan masuk jembatan ini view apa ya guys ya. Lihat gini orang bayar lah yo. Lewat gini gak bayar deh. Ada foto gini ya men. Coba. Oh iki ono ada wis teman. Oke, guys. Asik. Apa nih? Apa nih tanahnya? Tapi pakai ini. Dan ini taman. Oh, gak bisa lihat kono. Sampai dilihat. Waduh kah? Bisa lah omai waduh. Gue jogor ya api dah. Ini guys, ini tempat. Lihat kono, lihat jembatan. Sepeda listrik dilarang masuk. Bani Mustajab. Tempat apa ini? Kayak pertemuan keluarga beliau. Maksudnya? Bukan. Tak telusuran nih. Ini kalau mau oleh-oleh coklat. Assalamualaikum. Rame ke sak meteran nih. Kita ke pusat oleh-oleh. Mas titipan. Oh, Kalipari cedek ini. Ini pusat oleh-oleh kalau mau coklat masuk ini. Delok perahu. Dari ikan, dari. Ini pusat oleh-oleh coklat galeri. Coklat galeri. Dan untuk tempat sholatnya seperti ini guys. Sangat nyaman di sini. Keluar langsung ada ikan-ikan. Makan nih ikan koi.
Oke, ini yang baru datang tadi. Pintu masuknya. Oh, iki lho apik. Apik iki lho apik. View iki lho. Iki ta pos. Oh iya mau, kono mau apik ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sadeli Official. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya.